Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, masih pada TV Samsung ya. Kali ini kita kedapatan dengan Samsung tipe flat ya, dengan problemnya LED-nya hanya berkedip-kedip saja. Nah, coba LED-nya kedip-kedip saja. Biasanya kalau TV yang normal 5 kali sudah menampilkan gambar, tapi ini hanya kedip-kedip saja. Yuk, untuk lebih jelasnya langsung saja kita buka TV-nya. Baik, sekrup sudah kita buka. Nah, tinggal kita buka cover belakangnya. Nah, tipenya Samsung-nya dengan tipe ini ya. Nah, ini mesinnya sangat kotor sekali. Baik, kita bersihkan dulu biar lebih nyaman pengecekannya. Jadi dibiasakan ya, sebelum mengecek pada mesin atau tegangan-tegangan, kita bersihkan. Oke ya, cukup segini saja. Baik, kita langsung saja ke pengecekan. Dan ini untuk sasisnya KS9B AA41-01048C. Jadi buat teman-teman yang sedang dalam menangani yang sasisnya semacam ini ya, mudah-mudahan sama dengan yang saya kerjakan. Ya, baik, langsung kita ke pengecekan mesin tegangan biasa ya. Tegangan yang biasa kita cek, tegangan B plusnya yang utama. Ya, baik, sebelum kita mengecek tegangannya, kita lihat lagi problemnya. Baik, kita hidupkan TV-nya. Ya, LED-nya nyala, cuma kedip-kedip saja. Ya, biasanya 5 kali sudah menampilkan atau raster gambarnya muncul, tapi ini cuma kedip-kedip saja. Yuk, langsung kita cek tegangan-tegangan pada mesinnya. Biasa di sini saya skala DC, voltase dan kabel probe hitamnya di ground. Ya.
atau di lubang antena. Nah, di sini kita cek tegangan B plus. Oh, B plusnya. Ya, B plusnya nampaknya ada problem. Mungkin ini ada komponen yang short. Contohnya misalnya transistor horizontal ya. Nah, kita cek dulu TR horizontalnya. Baik, kita pindah ke posisi dioda untuk pengecekan TR horizontal. Jangan lupa TV-nya dimatikan dulu. Oh, horizontalnya bagus. Coba kita lepas tegangan B plus pada playback. Atau kita coba cek elko pada filter B plus. Kita cek dulu elko-nya. Elko B plusnya nampaknya kering ya. Fisiknya bagus, tidak gelembung. Tapi kita cek. Nah, posisi dioda ya dengan menekan tombol kuning kalau untuk di tester saya. Kita cek. Oh, elko-nya rusak total. Nah, tidak menunjukkan nilai mikro. Kita ganti saja. Ya, kita ganti dulu elko-nya. Kita pakai 100 mikro 160 karena 47 160 tidak ada. Tunggu, mudah-mudahan cuma elko-nya saja ya. Baik, kita cek lagi tegangan B plusnya. Yuk, kita cek tegangan B plusnya ya. Ini di elko pada elko 47160 di sini ya. Saya hidupkan. Oh, langsung normal ya.
Nah, ternyata cuma Elko B plusnya saja. Nah, ini TV pun langsung menyala. Ya, 47160. Yuk, baik. Kita lihat apakah TV-nya sudah berhasil menyala. Oh, sudah menyala TV-nya. Ya, ternyata cuma Elko-nya saja yang kita ganti. Nah, baik, kita ulang untuk menghidupkannya. Ya, baik, kita hidupkan kembali setelah kita ganti Elko-nya. Baik, saya kontak. Lihat-lihatnya, kedipnya. Nah, kita hidupkan. Hitung LED kedipan 1. Oh, langsung menyala ya. Berarti untuk tipe model ini LED-nya tidak kedip ya. Langsung on TV-nya ya. Ya, ternyata Samsung model ini LED-nya tidak kedip 5 kali, hanya sekali kedipan saja. TV langsung menyala. Ya. Oke ya. Baik, ini saja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Bye.